Nemu kafe yang adem banget di daerah Jakarta Selatan. Hijau-hijau semua gini. Kafe apaan sih ini? Living with Love. Jadi, kafe ini dibuat oleh Darwin Senjaya. Mengulik dari websitenya, asal mula terbentuk kafe ini dari kerinduan menikmati suasana alam Jakarta seperti di masa kecilnya Pak Darwin ini. Harapannya, Living with Love bisa menjadi oasis di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Bisa makan enak sambil menikmati suasana alam. Balik pulang dengan perasaan lebih segar. Oh ya, tahu nggak? Love di sini ternyata adalah singkatan dari Lots of Flowers. Semua tanaman dan pot-pot yang lucu di sini dijual. Rasanya pengen boyong pulang semua, biar bisa punya oasis juga di rumah. Menu yang disediakan beragam loh, bisa intip di website Living with Love ini ya. Makanan utama, cemilan, dari yang dikukus, digoreng, juga minumannya. Oh ya, itu udah ada harganya, jadi bisa ngira-ngira budgetnya sebelum kesini. Mama banget ya. Kami pesen dimsum, nasi goreng, sama mantou. Rasanya enak semua. Penyajiannya juga cantik. Benar-benar recharge energi deh di sini. Kami datang pas masih sepi nih. Dania leluasa sampai selonjoran gitu.
kami juga sempetin foto-foto dibantu sama mbak pekerjanya yang ramah. Kalau teman-teman biasanya cari kafe buat makan sekeluarga itu yang kayak gimana sih? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman, tetangga, keluarga yang lagi pada butuh oasis. Dah.